Ya, halo guys, kita berjumpa lagi di Sian Air Channel. Nah, akibat hujan beberapa hari ini yang turun tiap hari mulai dari pagi sampai sore hingga malam hari mengakibatkan sungai-sungai yang berada di Konawe Utara dengan di Konawe mengalami banjir guys. Akhirnya terjadi genangan di beberapa titik-titik. Salah satunya adalah di daerah Tondowatu akibat dari bocornya atau meluapnya saluran irigasi sehingga ada beberapa lokasi yang terjadi kebocoran di daerah tanggulnya, terkikis tanggulnya sehingga airnya meluap ke daerah-daerah persawahan. Nah, inilah yang mengakibatkan jalan-jalan yang berada di kawasan industri Morosi mengalami genangan setinggi 30 sampai 50 cm guys. Nah, sebelum kita ikuti perkembangan jalan di Morosi guys, jangan lupa like, subscribe, dan tekan lonceng notifikasinya untuk update channel ini guys. Oke guys, check it out. Ini kurang dan lebih bentangan panjang tanggul yang jebol berkisar 15 meter. Nih, dengan kondisi air yang sebesar ini merusak tanaman masyarakat. Nih, tanggul hancur. Imbas areal persawahan, tanaman padi masyarakat sudah terancam tergenangi air. Banjir. Ini 15-an meter, Pak. 15 meter ini. Di darahnya airnya. Ya. SS 10 kah ini ya? Iya, cocok nih. Kalau SS itu berkisar 500 meter. Karena airnya tiba-tiba saja datang. Kejadiannya sejam yang lalu di saat kami. Di lautan asmara. Keras kehidupan. Oke. Keras kehidupan. Hei, sama-sama kita aja, sampai nama di motor gue. Kamu mati-mati ya. Guys, itulah tadi kondisi terkini tanggal 30 Juni 2021 keadaan jalan di sekitar kawasan Morosi. Semoga genangan air yang berada di sana dan penanganan jebolnya tanggul yang ada di daerah Tondowatu segera teratasi guys. Oke guys, sekian. Wassalamualaikum.